Berikut hasil pertandingan FIFA Matchday bulan September tahun 2024 beserta jadwal FIFA Matchday September tahun 2024 selanjutnya. Sebelumnya silakan di like dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita olahraga lainnya. Hasil pertandingan FIFA Matchday 17 September 2024 Arab Saudi versus Yaman. Bermain di kandang, Arab Saudi U20 ditaklukkan lawannya Yaman U20 dengan skor 2-4. Shot on target 4 untuk Arab Saudi dan 7 untuk Yaman. Sementara di partai yang lain, Denmark U16 versus Romania U16. Bermain di kandang, Denmark U16 bisa mengatasi perlawanan tamunya Romania U16 dengan skor 1-0. Sementara di pertandingan yang lain antara Turki U16 versus Portugal U16, bermain di kandang Turki U16 dikalahkan tamunya dengan skor 1-3. Shot on target 4 untuk Turki dan 5 untuk Portugal. Sementara corner 6 untuk Turki dan 9 untuk Portugal U16. Pada pertandingan yang lain, Swiss U16 versus Indonesia U16. Dalam turnamen Pinatar Arena ini, Timnas Indonesia kalah 2-0 dari Swiss U16. Shot on target 6 untuk Swiss dan 3 untuk Indonesia. Dan jadwal pertandingan FIFA Matchday selanjutnya, Italia U16 akan bertemu Spanyol U16 pada tanggal 19 September tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Sementara Bangladesh akan bertemu India pada tanggal 20 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Di matchday yang selanjutnya antara Nepal U17 versus Pakistan U17 21 September tahun 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat.